خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي كخير خير الخلق كل إمي محمد سيد الكونين وثقالين والفريقين من عرب ومن أجام مولاي صلي وسلم دائما ابدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كل يا ربي بالمصطفى بلغ ما واغفر لنا ما مضى يا, يا واسع الكرام مولا يا صالي صالي وسلم دائما أبدا, أبداً على حبيبك بك خير الخلق كل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله

Mukanya ceria amat ini. <laughs> Masya Allah. Tentunya keceriaan ini bisa dirasakan juga oleh pemirsa yang ada di rumah ya. Alhamdulillah. Hari ini seperti biasa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan program kesayangan kita semua yaitu Cahaya Hati Indonesia. Dan tentunya, seperti biasa, hari ini kita akan menghadirkan tema-tema yang dekat dengan keseharian, masih dalam nuansa awal-awal, ya, setelah melewati bulan Ramadan, ya, di bulan Syawal ini. Setelah kita makan-makan, ya kan, berkunjung ke tempat keluarga, ada satu kewajiban kita yang harus kita jaga, yaitu menjaga silaturahmi. Rahim. Nah hadir bersama kita guru-guru kita yang insya Allah akan membagikan ilmunya kepada kita. Izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada guru kita Al-Mukarom. Ustadz K. Haji Asrarun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai gimana kabar? Alhamdulillah sehatku lah, amin wa antum bikhair. MasyaAllah syukuran Kiai. Kiai gimana lebarannya kemarin? Alhamdulillah penuh dengan ketupat. <laughs> dan juga taubat. Taubat ya. <laughs> Baik di samping Kiai sudah hadir juga yang bikin ibu-ibu dan juga remaja-remaja putri yang ada di sini senyum semuanya ya. Ini ada Said Alwi Segaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Alwi <laughs> ini. Masya Gimana kabarnya Said Alwi? Alhamdulillah sehat berkat Ami David. Masya Allah. Alwi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sini ya Alwi ya. Terima kasih banyak, ya Said Alwi sudah hadir di sini. Dan di samping beliau... Hadir juga guru kita Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasaran turun. <laughs> <laughs> Makasih banyak ya Kiai sudah hadir di sini ya Kiai ya. ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Saya mau nanya Kiai lebarannya tahun ini kemana? Ya biasalah khotbah dulu. <laughs> <laughs> bu, Bu, yeah. mau tahu fiti apa yang kita tayangin dalam rangka silaturahim? Ah, mau tahu? Ini contohnya Bu silaturahim antara dua sahabat yang dari kecil sampai sekarang tetap terjaga. Tapi ada satu juga tayangan yang bisa menginspirasi kita semua. Ini dia. Lebaran Idul Fitri bagi umat Islam identik dengan kegiatan silaturahmi di Indonesia. Tradisi silaturahmi dilakukan dengan saling mengunjungi antar keluarga, kerabat ataupun tetangga untuk saling memaafkan satu sama lain. Islam mengajarkan bahwa silaturahmi memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Tak hanya sebagai cara untuk mempererat tali persaudaraan, silaturahmi juga diyakini dapat membuka pintu rezeki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kesempatan selalu mengajarkan tentang pentingnya menjaga hubungan baik kepada sesama Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Aku adalah Maha Pengasih dan Ia adalah Rahim. Nama itu diambil dari bagian namaku. Siapa yang menyambungnya, maka aku memberikan rahmatku kepadanya dan siapa yang memutuskannya, maka aku memutuskan rahmatku darinya. Hadis riwayat Abu Daud. Silaturahim itu panjangin umur dan panjangin rezeki. Betul apa betul, Bu? Nah, untuk ngebahas soal ini nanti guru-guru kita akan menyampaikan apa yang bisa diambil dari Viti tadi ya, hikmahnya apa. Tapi sebelumnya saya kasih kesempatan sama ibu-ibu ya, mungkin ada yang mau curhat, silahkan ibu angkat tangannya. Iya, oke okay, ibu silahkan. Nama dan curhatannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya seri, seri Tampu Bolon. Saya dari jamaah Majelis Taklim Harapan Mulia. Pertanyaannya, Pak Kiai, begini: Apabila saya dengan salah satu saudara ada, crash uh, gitu ya, uh, Pak Kiai, terus kemudian pada waktu Lebaran kan kumpul keluarga, saya sudah memaafkan dia dan saya sudah merasa biasa-biasa saja dengannya, tetapi ternyata dia terhadap saya itu belum memaafkan. ...dan dia sepertinya masih marah sama saya. Apakah dia termasuk orang yang sombong? Demikian pertanyaan saya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan ini bisa jawab oleh... ...Keya Jiasroniam dan juga... ...bisa juga ditanggapi yang lain... ...sekaligus juga menanggapi Viti tadi tentang... ...hikmah silaturahim. Silahkan Keya Jiasroniam. Ya, eh, terima kasih. Silaturahim itu bagian dari keimanan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya melakukan silaturahim. Sekarang pertanyaannya apa hakikat silaturahim itu? Laisatis silatu bil Itu kata baginda Rasulullah Wasallam Bukan namanya silaturahim kalau bales kunjungan orang yang berkunjung ke kita. Kayak saya sama Kiai Syamsul ini sudah berteman lama. Itu perlu dirawat, iya. Tetapi kalau saya berkunjung, saya hubungan, ini bukan silaturahim pada hakikatnya. Mm -hmm. Itu mukafi. Tetapi hakikat silah, walakin nasilah antasilman koto agak. Tetapi hakikat silaturahim adalah engkau secara aktif menjalin dan juga menyambung terhadap siapa, terhadap orang yang memutus. Itulah menyambung. Kalau saya, kayak Samsul, nggak pernah terputus. Bagaimana menyambung? Yang ada adalah merawat. Yang ada adalah merawat. Ibu dengan saudaranya tadi, tugasnya adalah merawat. Idealnya. Ini satu kesatuan: ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya, kemudian ibu dengan kakaknya, dengan kakeknya, kemudian ibu tadi. Itu juga dengan saudaranya. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan crash tadi. Itu, nah, kita sepanas apapun, tetapi hati harus tetap berbicara. Karena itu, bagian dari keimanan kita, jangan sampai. Hanya karena persoalan beda pilihan paslon. Kemudian putus nih udah putus. Enggak nah, boleh. Enggak boleh. Uang beda agama saja enggak boleh memutus tali silaturahim. Nah konsentrasinya ada pada diri kita. Persoalan dia sombong apa enggak kita enggak usah mikir. Karena begitu terbertek hati dia sombong berarti pada hakikatnya kita telah menilai orang secara buruk. Udah mungkin belum dibukakan hatinya. Kita terus saja berikhtiar dengan positif. Bisa jadi orang yang memutus nggak mau nyambung dia layat khulul jannah. Tetapi itu udah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Konsentrasi kita adalah menyambung terus terhadap orang yang memisahkan kita. Atau kita memiliki hubungan kurang baik. Udah bismillah saja kalau perlu apa ngasih sesuatu ngasih sesuatu karena dengan kita ngasih sesuatu bisa jadi terbuka hatinya tahadau tahabau saling memberi hadiah lah niscaya akan muncul rasa kasih sayang udah kasih aja kasih jilbab yang suka dia gitu misalnya masalahan ditolak taruh aja di depan rumahnya paling nanti diintip merek apa nih <laughs> eh mereknya mahal nih begitu langsung browsing dia browsing oh, lumayan ini 6 juta 500. <todoh> 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 uh, udah mulai, oh ternyata meskipun dia anu, tapi ternyata baik juga. Ah udah mulai terbuka, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita yang positif, kemudian terbuka, akhirnya terjalin nah silaturahim itu. Allah alam. Masya Allah, terima kasih banyak ya Jasroniam. Bu, yeah. udah terjawab ya. Ya, jadi jangan bilang dia sombong atau kasih hadiah, Bu ya harganya berapa tadi? 6 jutaan. <laughs> Masya Allah, kasih hadiah berapapun nilai yang penting ikhlas ya Bu ya. Silakan, mungkin uh, Said Alwi. Oh, Ki Asroniam, silakan Ki Asroniam. Padahal. Halo. Ki Asroniam, ya Samsul Marif. Maaf sampai salah saya, ya. <laughs> Halo Bu. <laughs> silakan Ki. Hadratu Sheikh Hashim Ash'ari. Pendiri Nahdlatul Ulama pernah kenal dengan Mbah Hashim bu? Kenal nggak? Kenalan di mana? Mbah <laughs> Hashim pendiri NU NO, itu menulis salah satu kitab namanya At-Tibyan Finnahi An Mukoto Atil Arhami Wal Akaribi Wal Ikhwan. Dalam kitab tersebut ada satu hadis yang dikutip oleh Mbah Hashim. Bunyinya begini. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi. Ayul a'mali ahabu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab pertama. ya Al-imanu billah. Percaya kepada. Baru yang nomor dua. Wasil Wasilatur wasilatul Tetapi pertanyaan yang kedua adalah ayul amali ilallah. Amal apa yang paling dibenci oleh Allah? Tentu lawannya. Kalau paling dicintai oleh Allah adalah iman, yang paling dibenci adalah menyekutukan Allah. Allah. Kalau yang paling utama adalah silaturahim, yang paling dibenci oleh Allah adalah memutus, ah, memutus silatur rohim. Jadi kita tidak menjustifikasi orang tersebut, tetapi kita harus menghindari perbuatan yaitu memutus silatur rohim. Silatur kita jaga silaturahmi yang baik, niatannya juga juga baik. Terima kasih banyak, Kiai Samsul Marim. Ami, silakan Ami, mungkin bisa menambahkan tentang masalah silaturahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nuri kassari wa dadi kaljari wa jema'ni bihi fi kulli atwari. Wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Alhamdulillah yang al fakir hormati. Ami David, guru al-fakir. Alhamdulillah. Lalu juga guru-guru kami, Kiai Samsul Ma'arif, Kiai Asrarun Ni'am. Yang Alhamdulillah tadi sebenarnya jawabannya udah dijawab oleh guru-guru kita. Tapi uh, saya izin menambahkan sedikit bahwasanya manusia adalah makhluk Allah yang harus memiliki kawan dalam hidupnya. Gak bisa hidup sendiri. Karena yang nama manusia adalah makhluk sosial. Kalau kita di dalam kehidupan kita cuma pengen sendiri aja pasti bakal buntu dalam kehidupan kita. Stres gak ada kerjaannya, susah. Tapi coba kalau kita sering-sering silaturahmi. Makanya kalau di Idul Fitri atau juga di Idul Adha. Biasanya kita sering ngumpul sama keluarga. Luar biasa yang tadinya kita punya salah kita saling bermaaf-maafan. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia contoh bagi kita. Nabi Muhammad apabila ada seseorang yang memiliki salah kepadanya Nabi Muhammad sebelum orang tersebut minta maaf udah dimaafin sama Nabi saya punya kakek Al Habib Abdurrahman segaf juga selalu memberikan nasihat. Kita harus sering-sering khusnuzon sama orang. Seperti yang tadi ibu katakan, mungkin ada orang yang sombong atau bagaimana, biarkan saja kita khusnuzon sama dia karena Allah Subhanahu Wa Taala kata anjit saya udah jalanin aja. Apa yang Allah berikan sama kita, urusan makhluknya jalanin aja. Allah yang udah ngatur semuanya. Kita sebagai makhluk cuma punya kewajiban apa? Husnuzon sama Allah, husnuzon sama makhluknya. Husnuzon sama makhluknya karena Allah Subhanahu wa taala. udah itu aja insya Allah. Wa atasimu bihablillahi jami'an <usnuzun> wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di tali Allah Subhanahu wa taala, wa <usnuzun> la tafarraqu. Janganlah kita berseteru satu sama lain. Saling berkumpul, bersatu sama dengan yang lain, insya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak, Syed Alwi. Ini, ibu bangga ya, bu ya, bangga. Kita nggak cuma dapat apa hari ini istimewa karena ada dua guru besar kita dan juga ada seorang anak muda, ya, Habib Alwi Assegaf. Insya Allah, selain ini kita akan lanjutkan lagi bahasan kita ngomongin soal silaturahim, bu, yeah. bu, yeah. ada nggak di sini? yang lagi punya masalah sama tetangganya. Ada nggak? Ada nggak? <SISIS> <SISIS> ada yang... <SISIS> <SISIS> Mana orangnya? <laughs> baik, tetangga itu saudara kita juga. Nah, nanti kita bahas lebih dalam ya tentang silaturahim baik kepada keluarga, kakak, adik, termasuk juga tetangga kita. Kadangkala gara-gara parkir mobil depan rumah, hubungan tetangga itu bisa rusak. Betul apa betul? Gara-gara ya. jemur kerupuk depan pagar tetangga juga bisa jadi masalah. Betul apa betul? Apalagi kalau sampai jemur baju ya bu ya. <laughs> Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karim kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Yang sama-sama kita simak dan tadi dibacakan adalah dari Surah An-Nisa ayat ke-36. Dan untuk menyimak kajian tafsirnya, mari sama-sama kita dengarkan kajian tafsir bersama dengan guru kita, Kiai Haji Asroruniam. Silahkan, Kiai Fadhl. Terima kasih Ustaz David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab paling kenceng mudah-mudahan segera masuk surga. Amin. Amin. Tanpa hisap. Amin. Ah, amin. <laughs> Setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan satu bulan penuh, kita keluar seperti pada saat kita dilahirkan dari rahim ibu kita bersih tanpa dosa. Amin. Kecuali yang suka nggosip. <laughs> Makanya Alhamdulillah ibu-ibu uh, sekalian dan pemirsa Ainyus rahimakumullah Alhamdulillah satu bulan penuh kita sudah menuntaskan ibadah Ramadan kita. Dan kita disampaikan usia kita menemui seluruh Ramadan masuk ke Idul Fitri. Kembali kita berbuka dan kembali kepada situasi fitrah kemanusiaan kita. Setelah itu, banyak aktivitas ibadah yang perlu dilanjutkan. Jangan berhenti hanya karena puasa selesai, karena puasa yang kita lakukan, kiamu Ramadan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Itu melatih dan membiasakan kita. Setelah terlatih dan terbiasa, ya, jangan berhenti. Kalau berhenti, nanti lupa lagi. Kalau lupa lagi, nanti gosip lagi. Makanya, mulai setelah masuk Idul Fitri, masuk hari kedua, hari ketiga, kita laksanakan ibadah-ibadah sunnah. Nah, salah satu jenis ibadah yang terkait dengan hubungan antar sesama adalah kandungan dari ayat yang dibacakan oleh koriah kita tadi. Surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wala tushriku bihi syai'a bilwalidaini ihsana wabidil kurba wal yatama wal ni wal jaridil kurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura kita ngaji bersama apa kandungan dari ayat itu sebagaimana dijelaskan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala. Ya'muru tabaraka wa ta'ala wahdahu la syarikalah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh hambanya, kepada jamaah masjid yang hadir pada kesempatan hari ini, dan pemirsa cahaya hati seluruhnya. Bi Ibadatihi wahdahu la syarikalah. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak pakai sekutu. Haram hukumnya, dosa besar hukumnya, kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyirku billah, dosa syirik tidak terampuni. Jadi setelah puasa Ramadan kemudian kita masuk Idul Fitri, kita mau me, recovery setelah expenses Ramadan kita keluarkan banyak ini. Beli baju baru, kemudian untuk kepentingan anak, untuk kepentingan transportasi mudik. Wah ini butuh biaya banyak. Akhirnya kita datang ke pesugihan. Syirik hukumnya. Dan syirik itu salah satu al-kabair yang gak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai dengan kesyirikan. Fa innahu wal khaliqur raziqul mun'im al mutafaddil ala khalqihi fi jami'il anati wal halat. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mencipta, memberikan rizki, memberikan nikmat dan memberikan keutamaan kepada kita. Fahwal mustahiqu minhum wahiduhu. Allah berhak punya hak untuk diesakan karena Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan, memberikan rizki dan juga mematikan serta menghidupkan kita. Nah, ayat yang berikutnya dikaitkan dengan al-ihsan ilal walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Hampir setara ini. Di banyak keterangan ayat Seringkali Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara beribadah kepada Allah dengan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Begitu mulianya orang tua. Makanya kalau kita masih punya orang tua, momentum Idul Fitri sambung silaturahim, jangan hitung-hitung biaya. Orang tua kita senang hanya sekedar kita hadir bersama dengan anak-anak. Syukur-syukur yang ngasih sangu, ngasih rezeki. Jangan dihitung-hitung, orang tua kita nggak pernah ngitung pada saat memberikan susu kita, memberikan sepatu kita, memberikan sekolah terbaik bagi kita. Hubungan kekeluargaan nggak putus, sekalipun beda agama, sekalipun beda agama nggak putus. Tetap diminta untuk ihsan, Bedanya kalau kepada kedua orang tua, kalau disuruh maksiat jangan dituruti. Tapi jangan berkata kasar kepada kedua orang tua. Kesempatan untuk birul walidain, kalau masih ada Alhamdulillah. Kalau sudah tiada bukan berarti putus. Kita doakan, kita ziarahi kuburnya kita bersihkan makamnya, kita doakan kedua orang tuanya, kita panjatkan doa di keheningan malam, kita nangis untuk kepentingan permohonan maaf dan dosa untuk kedua orang tua kita. Di samping itu kepada tetangga-tetangga kita, itu ada hak jiron, hak bertetangga yang harus kita jaga, apalagi tetangga yang punya hubungan kekerabatan sodakoh kepada seseorang itu sebagai hubungan kebaikan. Tetapi kalau sodakoh kepada keluarga zawil kurba. Di situ ada kebaikan dan di situ ada hubungan silatur rahim. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau mau dijabarin lagi masih lebih panjang lagi ya, Kiai ya, waktunya sangat terbatas. Tapi nggak apa-apa. Kalian berikan kesempatan sama ibu-ibu yang mau bertanya siapa. Silakan ibu. Iya, oke, okay, silakan. Mana tadi? Iya, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Kiai, izin bertanya. Nama saya Anang Setiawati dari Majelis Ta'lim Nur Hijrah Duta 2 Bekasi. Yang mau saya tanyakan bagaimana jika silaturahmi menjadi ajang persaingan satu sama lain dengan membanggakan diri masing-masing. Itu saja Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung apa ditampung? Langsung ya, iya. Langsung. Ibu maunya langsung-langsung aja. Terima kasih. Gimana hukum silaturahim kemudian berubah menjadi ajang kompetisi? Tinggi-tinggian pangkat. Mahal-mahalan cilbab, ya tinggi-tinggian hak sepatu. Ba bagus-bagusan mobil. Ya bagus-bagusan mobil. Yang hak sepatu ini ketawa ini kayaknya pengalaman <tuh> <tuh> Ya silaturahim bagian dari indikator keimanan kita. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengingatkan dan menegaskan terus mengingatkan. Mangkana yuk billahi wal yamil akhir fal yasul rahimahu. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir maka harus menyambung silaturahim. Lam di sini lamul amri yufidul wujub menunjukkan pengertian kewajiban. Sebaliknya dosa besar itu memutus tali kekerabatan. Tugas kita adalah menyambungnya. Persoalan tersambung tidak menjadi kewajiban kita. Ada kalanya kita menyambung orang lain yang mau kita sambung nggak mau nggak terjadi ketersambungan dosa orang yang memutus tapi kita melakukan ikhtiar yeah. jangan sombong nah di akhir ayat ini inna jangan sombong merasa tinggi derajatnya nggak mau minta maaf dosa minta maaf bukan berarti salah Gak usah nunggu salah, baru minta maaf. Minta maaf dulu itu adalah kebaikan. Begitu ada orang merasa gak punya salah, itu membanggakan diri. Saya hebat, konsekuensinya dia akan meremehkan yang lain, dan itu jelas gak boleh. Ending ayat ini mengingatkan kita: jangan sombong, jangan membanggakan diri, mulai dari urusan harta. Mana lebih tinggi harta korun dengan harta kita? Korun. Dengan mudah Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan itu harta korun. Ibu tahu harta korun itu berapa triliun? Itu kunci gudangnya membutuhkan gudang sendiri. Masya Allah. Ibu nggak ada apa-apanya. Nah, gitu saja sudah. Membanggakan diri itu sesuatu yang mazmumah. Makanya, silaturahim tetap jalan terus. Inti dari silaturahim itu adalah kita menyambung, termasuk orang yang memutus dengan kita. Tugas kita adalah menyambung, 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 memberi maaf, gak usah nunggu orang minta, meminta maaf. Enggak usah nunggu kita merasa salah. Wallahu a'lam bisawab. Masya Allah. Terima kasih banyak Kyai Ja'suruniam. Ibu, gimana sudah terjawab ya? Kasih, Alhamdulillah sudah Baik, kasih, jadi jadi jangan jadi ajang berlomba lomba boleh. Uh, uh. berlomba lomba dalam hal Kebaikan. Kebaikan. Dan itu menjadi salah satu penanda kesuksesan puasa kita. Masya Allah. Nazoruhu ilaman dunahu yeah. fid dunya... wa ...wanazoruhu ilaman faukohu fid dini. Melihat. Melihat orang dalam urusan agamanya. Itu wah hebat nih. Yang lebih yeah. tinggi itu. Maka kemudian kita ngejar. Dia kita banggakan, tapi kalau urusan dunia kita melihat yang lebih rendah, kemudian kita bersyukur tidak dengan bertepuk dada, ah, apaan kamu mobil udah butut. Itu dengan ngeledek. Tapi kalau urusan dunia, alhamdulillah mobil butut-butut. Tapi yang penting gak kehujanan. Masya Allah. Nah, jadi syukur kita. Ya, ya. Alhamdulillah. Baik, kalau terima kasih banyak, kiai. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi ya di hari masih dalam rangka suasana Idul Fitri ya, memaknai Idul Fitri dan juga makna dari silaturahim. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. حسنة نزد له فيها <applause> حسنة Azim. Tadi kita mendengar atau menyimak surah ash ayat 23 yang dibacakan oleh Korea kita Ustazah Haridah Fairus. Dan langsung saja kita simak kajian dari surah ash ayat 23 bersama dengan Wakil Ketua Umum DKI Jakarta, MUI DKI Jakarta, K. Haji Samsul Ma'arif. Silakan K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salat wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa wa man wa wala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Ainyus TV yang dimuliakan Allah. Saya secara pribadi mengucapkan minal a'idin al-fa'izin amin wa antum bi khairin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati hari ini kita akan membahas tafsir surah Asyura ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal ladzi ibadahu. Dzalika demikian itu apa demikian itu maksudnya adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh untuk mendapatkan yaitu Raudhatul Jannah. Raudhatul Jannah artinya apa Bu? Pernah dengar Raudhah? Pernah ziarah ke Madinah? Pernah apaan? Taman-taman? Taman, 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 taman surga. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kabar gembira. Namanya tafsir. Mengapa ada tafsir? Karena untuk memberikan semangat. Kalau ibu-ibu semua punya anak. Supaya anaknya rajin sekolah, berprestasi, dikasih iming-iming kadang-kadang. Betul nggak bu? Ya. Dar kalau lulus, kalau nilainya tinggi dikasih. Sepeda. Apa kira-kira? Sepeda. Sepeda. <laughs> nah, Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nanti akan mendapatkan rawdhatul jannah. Nah kebalikannya, kebalikannya tafsir yaitu tangzir. Kalau tangzir yaitu peringatan. Jadi manusia kita semua kadang-kadang dikasih kabar gembira, kadang-kadang juga harus mendapatkan peri peringatan supaya apa? Supaya kita enggak karu-karuan. Supaya kita ingat mati, supaya kita takut dengan neraka, neraka. akhirnya kita bisa menjauhi larangan-larangan All? Allah. Allah. Alladhi yubashirullahu ibadahu. Allah memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Alladzina mereka amanu yang beriman. Wa amilu dan orang-orang yang beramal. Soleh. Kula as'alukum kul katakanlah wahai Muhammad kata Allah. La as'alukum alaihi ajroh. La asalukum aku tidak minta kepada kamu sekalian apa ajron upah Nabi Muhammad dakwah nggak minta u uh, upah Wah. ini peringatan bagi para dai jangan sampai dai menyiarkan agama nyari amplop ada nggak mana orangnya <laughs> Para dai pasang tarif ada nggak? Yeah. Mana orangnya? <Syukur> <Syukur> Jauh katanya. <Syukur> Dakwah nggak boleh nyari sesuatu, tapi hanya yang dicari keikhlasan ridhonya al Allah. 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 Ilal Il mawat data fil kurba kecuali yang diminta oleh Nabi adalah al mawaddah rasa kasih sayang fil kurba di dalam kekeluargaan ya. itu yang diminta penting rasa kasih sayang sama-sama orang yang beriman seandainya ada orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya Rasul pun meminta yang penting harus saling menjaga persau persaudaraan. Di antara sifat persaudaraan adalah saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu mari Idul Fitri tahun ini kita jaga betul-betul yaitu rasa cinta kasih, saling silatur Silaturahim saling jaga, keluarga kita jangan sampai kita ini tidak mau nengok, tidak mau apa namanya, saling berkunjung, mentang-mentang punya HP, cuman WA doang, ada enggak? sama orang tua aja pakai WA. Ada nggak bu? Ada. Mana orangnya bu? Ya. tarif hasanatan nazid lahu <laughs> husna. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, Allah akan menambahkan kebaikan tersebut kalau kita berbuat kebaikan, insya Allah Allah akan tambah keba kebaikan. kebaikan. Mangja abil Hasanah Allah. Allah falahu ashru Allah. Wa abis sayyati falayu jaza. Allah. Falayu jaza illa mislaha. Wahum la yudhlamun. Allah man utawi sapane wong iku ja atek kanggawa sapa man bil hasanati kelawan amal sai. lakone nopo Pak Mantep kalahumongko iku manfaat kaduwe man asru amsalia utawi 10 padane hasanah Tapi waman utawi sapane wong iku jaa sopoman. bisa sapa kelawan amal Allah. fala mongko ora dipun wal sapa man illa mislaha kecuali padaning sayiah wallahu a'lam bisa bisa kiai bu ya. Yeah. yang orang Jawa mana <laughs> pada ngerti nanti yang nggak ngerti ada teksnya di bawah baik silakan siapa yang mau bertanya sama kiai silakan monggo 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 ya Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Santi Komalasari dari Majelis Taklim Al Jabbar Desa Pahlawan Setia Kabupaten Bekasi. Izin bertanya Pak Kiai. Uh, silaturahmi itu dapat memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Namun bagaimana jika kita sibuk bekerja terus kita tidak sempat untuk bersilaturahim kepada kedua orang tua kita? Terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini Ustaz. Langsung Kiai. <laughs> Masya Allah. Ibu-ibu ini insya Allah dompetnya sehat semua. Amin. Yang ditanyakan nggak jauh dari dompet Ustaz. <laughs> Bagaimana okay, kalau kita ini satu sisi harus silaturahmi kepada sanak famili. tapi sisi lain harus kerja. kerja mana yang harus didahulukan? Tinggal lihat waktunya, resikonya, akibat, akibatnya. Kita ini hidup satu sisi harus menjaga hubungan kekeluargaan. Jangan ngurusin duit mulu. Jangan ngurusin kerjaan, kerjaan mulu nanti nyesel. Ya, kita harus memanage waktu sebaik mungkin. Kapan harus kerja, kapan harus silatur, silaturahmi dibagi dong. Masa semua waktu untuk kerja kita bagi, insya Allah Allah akan menjamin orang yang silaturahmi. Apa yang dijamin oleh Allah rezekinya semakin bah, ya. semakin banyak enggak usah takut, Bu. Yakin. Ya. Nanti diatur lagi ini di kerjaan kecuali terpaksa enggak ada waktu lain harus masuk kerja. Itu namanya skala prioritas. Enggak apa-apa, kerja dulu nanti baru baru silaturahim. Tapi dua-duanya harus di Dijaga, insya Allah. Insya Allah. Masya Allah, makasih banyak, Kiai. Ya, ya Allah, alhamdulillah, kita udah dapat ilmu yang luar biasa ya dari ngomong-ngomong udah makan, udah, yai ...lontong... lontong, makan ketupat, oh, ketupa. <laughs> makan opor. <laughs> Baik, terima kasih. Gimana, Bu? Pakai rendang, <laughs> nambahin aja. <laughs> Baik, kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak, Gajil Santu Marif. Setelah ini, kita akan uh, masih banyak yang akan kita tampilkan di sini, dan kita belajar banyak dari guru-guru kita. Jadi, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Allahu Azim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikan antara kedua saudaramu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Ini dari surah Al-Hujurat ayat 10 yang tadi dibacakan oleh kita. Dan surah Al-Hujurat ini dari 10, 11, 12 itu bicara mengenai hubungan antar sesama ya, saudara sebagai sama mukmin sebagai orang muslim ya, bagaimana kita harus menjaga kehormatannya, tidak boleh mengolok-olok dan lain sebagainya. Nah, bicara mengenai silaturahim, di kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua dan juga pemirsa yang ada di rumah untuk mendengarkan tausiah dan juga mau hasanah dengan judul manfaat silaturahim داري المكرم الحبيب سيد الوي السقف بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله وبركاته الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه واحسانه Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah yang saya hormati Amir David Yang dimuliakan oleh Allah Lalu juga ulama-ulama tadi yang sudah memberikan nasihat kepada kita Masih semangat bu? Beneran? Alhamdulillah Lillah. Alhamdulillah Jangan pada ngantuk bu ya Oh iya. udah nggak puasa alhamdulillah 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 ayat tadi yang dibacakan oleh ustazah kita luar biasa mengajarkan kepada kita manusia bahwasanya manusia mukmin yaitu umat Islam umat Nabi Muhammad saw itu bagaikan sebuah bangunan tentu sebuah bangunan harus memiliki sebuah pilar atau yang menopang bangunan tersebut Salah satu saja pilar tersebut yang runtuh, maka bangunannya pun akan runtuh. Di sini diajarkan kepada kita agar umat Islam itu bersatu, bersaudara, sebagaimana Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memandang daripada sahabat-sahabatnya, memandang umat Nabi Muhammad bagaikan saudaranya, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita yang hari ini di mana dibahas yaitu silaturahmi. Ini masya Allah. Ketika hari raya Idul Fitri kita biasanya kalau di Indonesia sering ngumpul sama keluarga. Intinya buat apa sih ngumpul sama keluarga? Jangan-jangan buat ketemu sama nastar lagi nih ya? Ya bukan. Buat ketemu sama sirop bukan. Tapi buat saling bermaaf, maafan, minta redoknya. Kalau misalnya selama bulan suci Ramadan keluar kata-kata yang gak manfaat dari kita. Keluar kata-kata yang gak baik menyinggung hati orang. Minta maaf pada saat silaturah, silaturahmi. Dan juga sebagaimana tadi dikatakan manusia ini gak bisa hidup sendirian. Manusia itu gak bisa hidup sendirian. Harus punya teman, harus punya sahabat. Makanya kata Nabi Muhammad SAW. Oh, okay. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimahu. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya dia untuk menyambung tali silaturahmi. Dan Masya Allah, ini fadilahnya luar biasa bu. Silaturahmi walaupun kita mandangnya biasa aja. Tapi fadilah dibalik daripada silaturahmi ini luar biasa. Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan umat Nabi Muhammad. Lalu, pada saat itu dibersihkan hatinya satu persatu. Yang kedua, Allah mudahkan rezekinya. Makanya, kalau kata orang kita dulu, "Rajin-rajin silaturahmi, biar rezekinya lancar." Nah, benar, karena kalau kita silaturahmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan rezeki kita. Mau rezeki kita yang ada di rumah ataupun di luar, Allah siapkan segalanya. Dan alhamdulillah, daripada fadilah juga yang besar dari silaturahmi, tiada lain apa ketika pada saat itu anak-anak muda ataupun anak dari orang tua biasanya mereka di luar kota, mereka berkumpul lagi dengan keluarganya, dengan bergembira. Dan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, <tik> maka nikmat mana lagi yang kita dustakan? Nikmat yang benar-benar nikmat dalam keluarga yaitu di saat seorang anak. Yang kangen sama ibunya, yang kangen mencium tangan ibunya, yang kangen untuk melihat wajah indah dari ibu dan ayahnya. Disitulah nikmat terbesar bagi anak dari orang tua. Maka, masya Allah. Ketika hari raya Idul Fitri, kita berkumpul, dan tiada lain berkumpul di situ silaturahmi, menyambung tali daripada persaudaraan. Berpegang teguhlah di jalan Allah, dan juga janganlah kalian berseteru di antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya di sini, berpegang teguh di jalan Allah, yaitu menjalankan perintah Allah. Silaturahmi ini salah satu fadilah yang besar. Waduh, janganlah kamu daripada berseteru satu sama yang lain. Alhamdulillah luar biasa. Dahulu Nabi Muhammad saw mengajarkan kepada kita banyak hal. Kalau kita di zaman sekarang luar biasa eranya. Kalau kita sering berucap ada aja kesalahan dalam diri kita. Nah, Nabi Muhammad saw bagaimana mengatasinya. Dahulu ada seorang yang buta tiap harinya mencela Nabi Muhammad. Tiap harinya nggak suka sama Nabi Muhammad, tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad bales dengan ucapan? Enggak, Nabi Muhammad bales dengan kasar. Enggak, Nabi Muhammad buktikan dengan budi pekerti yang baik. Nah, ini yang menjadi contoh bagi umat Islam yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, yang di dalam lisannya selalu mengucapkan Rasulullah, "Ngikutin budi pekerti Nabi Muhammad, jangan sampai ada teman kita." Kemarin di hari Raya Idul Fitri yang mungkin belum memaafkan kita, tapi akhirnya kita apa nggak suka sama dia? Jangan bales dengan budi pakar ...pakar ti insya, ...insyaallah, Allah alhamdulillah. Dan juga daripada hari Raya Idul Fitri ini luar biasa maknanya, bukan cuma silaturahmi sebenarnya banyak karena dikatakan oleh pepatah Arab laisalah id jadid. Bukanlah hari Raya Id yang dikatakan cuma pakaian yang baru aja. Walakin al al-imanul jadid. Tetapi hari raya Aid ialah iman yang baru. Iman yang baru bagaimana tuh maksudnya? Iman yang baru adalah ketika setelah kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Menjalankan 30 hari di dalam bulan suci Ramadan. Tarbiah pendidikan bulan suci Ramadan. Kita tetap istiqomah. Iman kita ini gak bakalan turun karena memang benar di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau Nabi Muhammad memberikan peringatan bagi kita. Kata beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-iman Iman itu kadang naik kadang turun. Ya, kadang ada juga kita di titik paling lemah ada. Karena namanya umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad pasti keimanannya ada suatu masa dia itu akan turun. Gimana caranya? Agar kita iman kita selalu naik. Ini udah dijelaskan oleh ulama. bahwasanya kemarin di bulan suci Ramadan. Kita ibadah sama Allah. Kita puasa. Mengeluarkan hal-hal kebaikan. Itu jangan cuma di bulan suci Ramadan aja. Tapi setelah di bulan suci Ramadan. Harus istiqoh. istiqomah. Istiqomah itu memang berat. Bener bu? Bener gak? gak? Bener gak? Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah istiqomah itu memang berat tapi ganjarannya luar biasa. Itu bagaikan seribu karamah kata Nabi. Al istiqomah khairum min alfi karamah kata Nabi. Istiqomah itu lebih baik daripada seribu karamah. Yang ini artinya luar biasa. Istiqomah di jalan Allah. Istiqomah di dalam ibadah kepada Allah. Apalagi ini istiqomah di dalam silatur rahmi maka insyaallah mudah-mudahan kita tetap menjaga tali silaturahmi kita bahwasanya yang kita yakini apa umat Islam adalah umat yang satu kita saling bersaudara satu dengan yang lain. Kita memang gak ada hubungan darah, tapi sebenarnya roh kita ini sama-sama bersaudara. Kita sama-sama memiliki satu tujuan agar di kehidupan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita dijadikan sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Gimana, Bu? Bu. Silaturahim harus dijaga, ya. Ya, yang masih ada urusan sama tetangga, hubungannya masih belum baik, udah pada maaf-maafan belum? Ini udahnya kenapa pada nunduk semua nih? Udah. Katanya umat Muslim itu satu bangunan katanya gitu kan. Nah, Rasulullah mengatakan gitu. Jadi kalau satu tiangnya aja pilarnya diambil, ya roboh. Betul apa betul? Betul. betul. Ini nggak gampang ibu, ya kan, ngejaga antara yang satu dengan yang lain. Apalagi tiap orang punya isi kepala yang beda-beda, ya kan. Nah, sekarang saya kasih kesempatan sama ibu-ibu yang mau nanya siapa. Ya, oke, okay. Bu. Taruh sebentar, ada aturannya. Ada aturan pertanyaannya. Nggak boleh ya bilang udah punya calon apa belum? Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. <laughs> silakan, silakan ya. Silakan Ibu, langsung pertanyaannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisfiyah Lutfi dari Majelis Tanglim Al-Izzah. Pimpinan Ibu Ustazah Nur Hayati dari Bekasi. Ya. Baik, saya mau bertanya Pak Habib, uh, apa yang bisa dilakukan setelah puasa satu bulan Ramadan. supaya kita bisa tetap istiqomah dan menjaga hubungan silaturahmi dengan yang lainnya? Ya. ya. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya nanya ibu tadi dari mana tinggalnya di mana Ibu? Tarumajaya Bekasi. Tarumajaya Bekasi. Iya. Ya. Terima kasih Bu bertanya. Silakan Habib uh, eh, Said Alwi silakan jawab. Siap, marhaba jazakumullah khair. Jazakillah. Terima kasih banyak Ibu. Uh, ini masya Allah, Ami David ini guru saya sebenarnya. Oh, saya setiap kemarin syuting Kian Santang, antum guru Ana. Iya, ya, masya Allah. Santang, iya. Saya panggil Ami karena udah saya anggap paman sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah, Allah. tiap hari beliau ngasih nasihat kepada Allah. saya. Tapi Allah. sekarang harusnya beliau yang di <laughs> sini. Silakan, silakan alhamdulillah, alhamdulillah luar biasa, seperti yang saya katakan, Ramadan adalah tarbiyah, adalah pendidikan di dalam hidup kita kita nih bukan cuma mengkekang hawa nafsu aja. Bukan cuma mengkekang supaya kita nggak makan nggak minum. Tapi mata kita dijaga biar nggak ngelihat yang haram. Mulut kita dijaga biar nggak bicara yang haram. Telinga kita dijaga biar nggak dengar dari yang haram. Atau ada omongan dari orang lain ini juga haram. Ini semua dijaga tubuh kita lalu juga kesehatan kita dijaga. Maka Masya Allah setelah dari bulan suci Ramadan banyak yang bisa kita ambil. Di antaranya istiqamah di dalam beribadah kepada Allah luar biasa, biasanya ibu-ibu. Kalau di bulan suci Ramadan, saya yakin luar biasa. Pasti siang harinya nonton cahaya hati. Masya Allah, itu udah bagus. Masya Allah, setelah bulan suci Ramadan, lanjut lagi nonton agar apa? Agar dapat hal yang bermanfaat dan luar biasa. Tadi yang dikatakan iman bahwasanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan Allah. Kita ini setelah bulan suci Ramadan jangan nganggap cuma di bulan suci Ramadan aja yang mulia. Bulan suci Ramadan betul bulan umatnya Nabi. Tapi setelah bulan suci Ramadan adalah bulan-bulan juga di mana kita harus beribadah. Karena udah banyak beberapa orang yang bangga Ketika di bulan suci Ramadan, wah saya puasa 30 hari. Alhamdulillah saya nggak batal-batal, saya nggak kayak begini, saya nggak begini. Tapi setelah Ramadan, gibah. Setelah Ramadan, iri dengki. Ada yang begitu? Enggak ya. <laughs> setelah Ramadan, suka ngomongin orang enggak baik. ya Apalagi sirik, dengki, dan seterusnya. Enggak bagus. Makanya gimana caranya agar kita istiqomah? Tanamkan yang ada kemarin di bulan suci Ramadan. Di dalam keseharian kita. Ibadah sama Allah. Qiyamul layl, tahajud. Lanjutkan. Jangan sampai putus jaga anak kita dari yang haram, dan anggap aja deh tiap hari Ramadan di dalam kehidupan kita ya. agar kita dijaga mata kita ini, telinga dijaga. Masya Allah, di zaman sekarang jangankan kita langsung, di sosmed aja kadang-kadang suka ngebawa kita ke maksiat Betul. luar biasa. Sosmed suka membawa kita ke tempat yang maksiat. Nah, ini hati-hati, makanya kita ikuti apa yang ada di bulan suci Ramadan kemarin dan ingat. Kita hidup di dunia ini tiada lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa, ta wa ma khalaqtul kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta Alhamdulillah. Masya Allah. Bu. Sudah terjawab sudah jadi harus dijaga kualitas ibadahnya Bu ya yang dijaga tadi apa aja yang dijaga coba apa apa mata dijaga dari lihat yang bukan haknya telinganya dijaga dari ngedenger yang harum. yang harum. yang haram <laughs> yang haram ha atau apa lagi mulutnya mulutnya dijaga dari ngagosi <laughs> ngerumpiin tetangga. Sebenarnya sih ngerumpinya mungkin ngomongnya biasa aja. Cuman ekspresi orang ngerumpi itu loh bu ya kadang-kadang kalau ngomong itu. <tuk> itu. <tuk> itu loh ya. ya Itu yang bikin mendramatisir suasana ya kan. <tuk> Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim Ya Ghafurur Rahim Masya Allah Terima kasih banyak Syed Alwi atas ilmunya hari ini Saya ngedenger Benar-benar kerasa bu Bahwa artinya kita ini Yang banyak diantara kita ya Adalah begitu Lebaran begitu Idul Fitri lupa semua balik lagi ke normal gitu ya. Balik ke normal lagi jaga supaya bisa istiqomah setiap hari katanya Said Alwi adalah anggap setiap hari itu Ramadan. Terima kasih banyak semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita dan istiqomah di dalam kebaikan dan beribadah. Jangan kemana mana kita akan lanjut lagi. Tentunya hanya di sini di mana? Di Cahaya Hati Indonesia. Assalamu'alaikum. Waalaikumsalam Bu, ya. saya mau pantun boleh? boleh? Kalau saya bilang ngaji yuk, bilangnya ayo, ah, Bisa? Ya. Ngaji yuk. Ayu. Saya pantun ya? ya. Uh, apa ya pantunnya? Lupa. <laughs> Ke hutan kayu beli sawo. Okay. Kita ngaji yuk. Ayo. Ah, sama Ustadz Bobby Herwibowo. Insya Allah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain wa ba'du. Kita akan mulai Ustaz David ...dengan tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Quratul Aini. Silakan. Silakan Ibu. A'udhu Billahi Minash Shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ayyuhan. إنا خلقناكم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Inna akramakum inda Allahi atkakum alimun khabir Shadaqallahul al adim Ya Allah, Allah marhamna bil al Qur'an Jazakillah khairan Ibu Qardul Ain Dan jemaah semua di masjid maupun pemirsa jahayati di manapun anda berada sekarang kita semuanya ikutan ngaji yuk. Siap? Ya. Ustadz baca, nanti ikutin ya. Dan semuanya Ustadz pengen dengar suara ta'awus dan basmalah yang keras. Uh, minash Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di layar lihat ya, kebaca kan? Oke. Okay. Start baca nanti ikuti. Ya ayyuhan nasu inna khalaqanakum. Coba. Ya ayyuhan nasu inna khalaqanakum. Inna khalaqanakum. min wa untha إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان, إن اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير ان الله عليم خبير takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beda emang Om David. Ya. Kalau hafalannya bacaan Qur'annya udah hatam 10 kali di bulan Ramadan kemarin. Amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Fasih bacaannya ya. Masya Allah. Ya Allah. Sekarang Ustaz mau ngajakin ngafal. Siap? Ya. Dan hafal ini ayat berikut artinya. Siap? Siap. Kayaknya wajahnya siap aja kayak bukan orang lebaran <laughs> ini ya. Ustadz supaya memudahkan Ustadz mau hapus dulu yang di depan supaya apa supaya kagak nyontek ya Ustadz hapus di sini ya sabar nggak usah nanya nggak usah dicari di situ nggak boleh lihat hilang Kalau Ustadz baca, ikutin bacaannya. Kalau Ustadz tangan Ustadz bergerak, ikuti gerakan tangannya. Insya Allah langsung hafal berikut dengan artinya. Amin. Ikutin bacaan Ustaz. Inna akramakum. Coba Inna ak Inna sesungguhnya Inna sesungguhnya Akromakum Akromakum Orang yang paling terhormat Di antara kalian Orang yang paling terhormat Di antara kalian Astik langsung kenceng suaranya ya <laughs> Indallahi icc Allah icc Allah atqakum at adalah orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling bertakwa Sekarang Ustaz sambung inna akramakum indallahi atqakum inna akramakum indallahi atqakum. Bisa? Sekali lagi dah, ustad lagi ya. Sekali Gimana? lagi. Inna akramakum indallahi ah, iya. atqakum. Bisa beneran? Bisa. Yuk, ya. bareng-bareng Ustaz. Satu, dua, tiga. Inna akramakum. Indallahi... loh, kokum, ko ko ya, kokum, ko lihat, ustadz, inak, roma, kum, kum. Bisa? bisa, satu, dua, tiga, indah, akar, indah, Allahi at Keren, lagi lebih keras. Inna akromakum indallahi at, at, at Tambah keras. Inna akromakum indallahi at, at Akromakum. Artinya apa? Inna akromakum sesungguhnya Tungguhnya orang yang terhormat paling mulia ya. di antara kalian. Inna Allah ya. di sisi Masih Allah. Atkokum Ad adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan ini semuanya orang mulia di sisi Allah. Amin. Ya Allah. Terusin apa jangan? Terusin. Terusin. Mulai ketagihan ya. Pokoknya Al-Quran tuh pasti nikmat. Siap ya? Ya. Ujungnya nih. Ini panjang, hati-hati. <tik> Inna allaha alimun khabir. Panjang apa pendek tuh? Pendek. Pendek ya? <tik> <tik> Inna allaha, coba. Inna allaha. Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Alimun. Alimun Maha mengetahui Maha mengetahui Khabir Khabir Maha teliti Maha teliti Kayak ibu-ibu pengen masukin benang ke lubang jarum ya teliti ya Ya iya Dia Ustaz Innallaha Alimun Khabir Bareng-bareng Innallaha ...alimun khabir. Sekarang Ustadz sambung. Inna akramakum... ...indallahi atqakum... ...inna allaha alimun khabir. Bisa? Bisa. Coba dua kali bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Inna akramakum...

Ya, saya. <laughs> kayaknya ini pada semangat nih. Nah, bagaimana kalau kita tes? Kita tes. Siap? Ya, ya, ya. Barang-barang, ya. barang-barang nih yang putih nih. <laughs> kalau yang putih, kayaknya ini jemaah umroh dari Bekasi. <laughs> <kayak> <laughs> Pokok, pokoknya pede aja ya. ya. Suara ngejang, tangannya gerakin. Okay. Yuk, mulai. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, inna akramakum. innaakmakum Inallahhi atm Inallah Alimun hobibyauakbar Allah, Allah. Allahuakbar suaranya yang paling kenceng pas hobi <laughs> hobir awalnya yang Kobir. Ini yang pink kayaknya pada mau juga. Ini, Ayo. Yang ini saya yakin bisa ini. Bisa. Ayo bismillah. Ya pink itu menandakan masih muda. Masih muda. Amin. Lihat wajahnya Kelihatan nih ahli alih surga semua ini, Bu. Iya. Ayo, siap Ibu? Ayo. Siap. Oke. Okay. Yuk. Nah, pada latihan di sono ini dulu ya, sabar. Ntar kita ke sono. Habis itu giliran saya. Ya, silakan, silap. Ya, yang pink, Bas malah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, matanya ke sini, ya. Inna akramakum. Inna akramakum indallahi at Inna Alimun Masya Allah takbir, Allah Ya Allah Eh nanti yang yang bisa berani tampil sendiri maka akan terdapat hadiah. Masya Allah, ada yang berani sendiri dapat hadiahnya apa ustadz? Ketupat lebaran. Allah. Mana David? Mana David yang pilih ini? Putih kayaknya udah latihan tadi tuh. Suaranya paling rame nih sini nih, sini deh, sini deh, sini. Yuk, ayo. Semua nyampe belakang ya, yuk. Yo basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara yang kenc kencang. Inna akromakum. Inna akromakum. Indallahi atkum. Inna alimun kabir. Masya Allah takbir. Allah wakbar. Allah wakbar. InsyaAllah saya curiga kobir kenceng. Kalau kayak gini kan kayak fulus, fulus, fulus gitu. <laughs> fulus, fulus sih. <laughs> Tapi kalau nenek-nenek sekarang begini Fit. Senang. Oh gini ya, iya. <laughs> <Gini, serang. laughs> Bisa aja. Hei ada yang berani gak coba oh, angkat ini. tangan? Tuh, tuh, ayo. Bu, maju Ayo, depan sini. Bu, coba depan Ayo, bu. Ayu, Wah, bu. keren. Wah, keren ini, Masya Allah. Waduh, kalau nggak di masjid saya suruh tepok tangan nih semuanya ini. Wih, <laughs> keren. Ibu. Silakan. Kok jalannya e masih nanya-nanya bagaimana gimana tadi itu? Sini, sini. Ayo, e ibu, 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 nah. ibu, namanya siapa? Ibu Musriah. Ibu Musrian. Ayo, silakan. Ini habis satu, ntar pada yang lain pada yang nyusul ah. nih, ah. Berani. Ya. Yeah. <laughs> dia latih. Iya, kan. Pengen maju kayaknya. Habis ini dia. Eh. Ayo, ya, Ibu silakan. Musrian. Musriah. 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 Siap, Bu? Siap. Kita mulai dari hitungan ke seratus. Oh, salah. ya. E <laughs> e <laughs> Ibu kita mulai sekarang ya. Oke. Okay. Perlu saya dampingin apa enggak usah? Dampingin aja. Oh, dampingin <laughs> ya. <laughs> Oke okay, ya. Yuk bismillahirrahmanirrahim dimulai deh malah yuk. Inna akhramakum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In... Inna akhramakum inda Allahi Keren. Inna Allah alimun khabir. Allah, takbir Allah, Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Eh ini Pak udah apal kali sebelumnya. Tanya mas hadiahnya mana? Ustadz hadiahnya apa? Itu, bentar, <wiele> Buat ibu lagi hamil muda. Oh iya insya Allah. Ustadz doain mudah-mudahan anaknya Allah amin, jadi putra yang soleh. Soleha, amin, Hafiz, Hafizo. Amin. amin. Mudah-mudahan suaminya setia sampai amin, amin, akhir hayat. Amin, amin, amin. Insyaallah Allah, utang-utangnya Allah amin. mudah mudahkan. Amin, makbul ya Allah. Enggak punya utang kan? Oh Banyak. Pantesan, berasa gitu Ustadz pengen doain. Rumahnya masih, masih ngutang. Iya Allah, mudah-mudahan Allah kasih rumah yang luas. Amin. Rumah yang lapang. Amin. Insya Allah, udah jangan diborong semua, Terima kasih <laughs> 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 Makasih ya Ibu Musliha eh, ya. Eh, Makasih. Ketupatnya minta sama panitia di belakang ya. <laughs> eh, untuk sementara nih ketupatnya yang ini dulu ya, diambil ya. <laughs> yang ini mau gak Bu, diambil nih. Ya, ambil dulu ini ya. <laughs> Makasih Bu Musli Siap, ya, makasih, makasih bu. banyak. Ibu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana masih ada yang latihan tadi tuh nih. Ayo siapa yang, ayo, yang berani? Ada yang berani enggak? Ya? putih? Sini, sini Bu. Ayo, sini ayo, Bu Maju sini, sini, bu. Bu. Sini, bu. Ayo. Ayo Bu. Ayo Bu, udah sini ayo. Ayo berdua aja, Awal berdua lagi. mau berdua. Ajak temennya. Eh sendiri, Nini, sendiri. Nih berdua menit. temennya bukan sendir. nih. Ayo, sendir. ayo, sendir. ayo sendir. berdua. Ayo, ayo, ayo. ayo. Insya Allah, ini beneran orang lebaran ini ya. Ini benar. Ya Allah, ya, ibu. makin ibu, pinter ngajinya, makin sini. semangat. Pakai gerakan ya Bu? Iya. Pakai gerakan ya? <guruh> <Ha>? <guruh> Nanya dulu namanya siapa? Oh, ya, nama Ibu siapa Bu? Nama saya Nurmiati. Nur Nurmiati, Bu? Bu Anang Setiawati. Bu Anang oh, Setiawati. Astagfirullah, jago nyanyi pasti. Ini. Oh, <guruh> itu Anang penyanyi, lain <guruh> lagi. Bu Anang sama Bu? Nurmiati. Bu Nurmiati. Nurmiati, siap ayo. ya? Ayo, basmalah. Bismillah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna, inna, inna ahkakum, inna Allahi ahkakum, inna Allah alimun khabir. Ya MasyaAllah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Uh, biasa itu kalau belibet-belibet mah biasa. Ya. Kalau yang ini ibu ya dan hampir hampir saya mah yang aja itu kata anak sekarang guncana guncana iya iya juga usaha ya bu ya ini satu harus diapresiasi bahwa berani maju yang kedua mau belajar yang ketiga berani malu Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masuk TV yang penting ya. Oh, ibu makasih ya Ibu. Maaf boleh hati ya Ibu. Makasih banyak ibu. makasih banyak, banyak ya Allah, gua, kasih. Alhamdulillah. Ya Allah. <tik> Kita doa bareng ya. Iya, Suaranya pasti enak nih kalau habis puasa, udah lebaran, suasananya suasananya enak, hatinya senang, apalagi habis belajar Quran. Ya. bareng-bareng Ustadz. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى Ya, ya Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Gusdat. Terima kasih banyak pemirsa dan juga ibu-ibu semuanya. Bu ya. sudah bisa. Insyaallah. 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 Coba sekarang terakhir. Rame-rame. Coba. Sama-sama. Sama. Yuk terakhir-terakhir. akromakum Innallahai atkakum Innallaha alimun babir Alhamdulillah Lulus Ustadz? Lulus Lulus Alhamdulillah Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Salwa Nabi Muhammad Allahumma salli wa salli wa barik Terima kasih pemirsa. Setelah ini kita akan berdoa dengan guru-guru kita dan tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan di program Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih banyak Ustadz Bobi. Terima kasih dengan metode menghafal Qurannya yang cepat, semudah tersenyum dengan metode kau ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. <tik> Di akhir jalsah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wa dunia wal akhirah. Astaghfirullahaladzim, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hamdan ya fi ni'amahu wa fi mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajikal karimi wa azimi sultanik. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا ميسر كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين guru-guruku sudah hadir sini semuanya ibu-ibu terima kasih sudah hadir dan juga buat Anda pemirsa sudah bergabung bersama program Cahaya Hati Indonesia. Di bulan Syawal ini mari kita jaga apa yang sudah kita perjuangkan di bulan Ramadan. Baik itu kualitas ibadah kita, terutama dalam rangka untuk menata hati kita dan menjadikan kita manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Jaga silaturahim tidak hanya semata-mata untuk memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki, tapi dalam rangka untuk menyatukan umat. Janganlah kita terpecah belah, karena umat Islam itu satu batang tubuh, yang satu tersakiti, yang lainnya pun ikut merasa sakit. Karena itu, mari kita jaga ukhuwah saling menata hati kita, berprasangka baik, insya Allah pada saat kita wafat kelak juga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan bagi kita. Saya dapat Halikundur undur diri. Wallahu muafikilah kuami bitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عشاني ودرجي يا رسول الله سلام ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام ني وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا, يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عشاني والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عشان ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عشان